Bismillahirrahmanirrahim Kala Asyik al-imam al-hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Berdizba al-Jufi al-Bukhari Rahimahullahu ta'ala Amin Babu ma yisalli ba'dal asri minal fawaiti wa na'wiha ini bab Ya mengerjakan sholat setelah ya mengerjakan sholat kodok Ya, minal fawaid, minal fawaid bayan daripada mak. Ini bab mengerjakan solat kodok dan seumpamanya setelah asar. Kita perhatiin. Ini judulnya Imam Ibnu Hajar. Ya. Beliau ya, Imam Bukhari. Hmm. Imam Bukhari meletakkan judulnya ini judulnya bab ya mengerjakan sholat kodo dan seumpamanya setelah asar menandakan di sini beliau berpendapat bahwasannya boleh mengerjakan sholat kodo setelah asar begini waqala quraibun jadi siapa yang berbuat begitu uh, Imam Bukhari ya menandakan bahwasanya Imam Bukhari setuju bahwasanya boleh melakukan salat qada setelah asar Nah ada dalilnya berarti apa dia sebabnya kemarin apa sababun mutaqaddim sebabnya duluan ini boleh nah, bagaimana ada hadisnya di sini Wa qala Quraibun an Ummi Salamah. Berkata oleh Quraib dari Ummi Salamah, salat Nabi salat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal asri setelah asar rak'at ini dua rakaat. Wa qala dan beliau berkata, beliau salat sunat setelah beliau salat setelah asar dua rakaat. Dan beliau berkata, Nabi Shagolani nasun min Abdul Qaisi anil rukatayni ba'da zuhri. Aku telah dibuat sibuk oleh orang-orang ya, daripada Abdil Qais, ya, daripada meninggalkan rakaat setelah zuhur. Jadi, beliau disibuk, disibukkan oleh seseorang sehingga meninggalkan sholat sunat setelah zuhur. Kemudian, beliau kerjain habis asar. Ini menandakan bahwasannya Imam Bukhari boleh mengerjakan sholat sunat ya, jangan sholat wajib sholat sunat aja boleh kalau umpama kita enggak ngerjain kelupaan kita kodok ngerjain di abis asar nah. nanti di sini ada permasalahan lagi bagaimana kalau sholat sunat biasa ada Bagaimana kalau salat sunat? Nah ini ada permasalahan kita. Baca lagi hadis di sini. Wa bilaiqala haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Abdul Wahid bin Uaiman qala haddats ini Abi anna ussami'a Aisyah taqalat wallazi dha'aba bihi ma tarakahuma hatta lakiyallaha wama lakiyallaha ta'ala hatta saqula 'ani as-salati kata Saidah Aisyah demi walazi zahaba bihi demi yang telah mempergikan dia demi maksudnya demi yang telah mewafatkan mempergikan mewafatkan demi, demi yang, yang telah mewafatkan beliau matarahuma tidaklah yang mewafatkan tu maksudnya Allah tidaklah nabi meninggalkan dua rakaat kata siapa Aisyah radhiyallahu anha Kata Sayyidah Aisyah, Nabi belum pernah meninggalkan sholat sunat dua rakaat setelah asar hatta lakiyallah. Sampai beliau jumpa kepada Allah, sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia. ini nanti kita lihat ya menjadi satu dalil orang yang bolehin sholat sunat setelah asar wa malaki Allah ta'ala hatta sakula ani sholati dan dan Tidaklah ia jumpa kepada Allah Ta'ala sehingga berat dia daripada sholat karena ya udah tua sakit wakana yusali kasiran dan adalah beliau sholat banyak min sholatihi daripada sholatnya koi dan sambil duduk tak nirok bak ba'dal asri aku kehendaki iya kehendaki doraka setelah asar ini kuat banget dalil ini ini kuat sekali kalau sepintas kita paham berarti boleh gitu. Tapi nanti kita lihat lagi. Ada hadis yang lain. Ini salah satu daripada dalil kuat ya. Sangat kuat sekali ya. Bahwasanya Nabi melakukan itu. Habis salat Asar, beliau enggak pernah tinggalkan dua rakaat. Wa kana dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ima. Beliau salat keduanya wala yusalli ima fil masjid dan beliau enggak salat keduanya di masjid makhafata ayaskula ala ummatihi karena takut bahwa menjadi berat atas umatnya takut berat umat takut nanti umatnya jadi berat wa kana yuhibbu may yukhaffifu anhum sementara beliau itu suka meringankan umatnya itu orang yang suka meringankan nggak mau yang berat-berat enteng-enteng -berat. aja nah, kita kalau kasih tugas orang yang enteng-enteng aja jangan yang berat-berat ini hadis sangat kuat sekali sepintas begitu makanya ini dalil orang yang membolehkan sholat sunat setelah asar secara mutlak menjadi pegangannya ini hadisnya dikatakan semasa dia tidak maksud sholat setelah ya, surup matahari jadi ada yang penting ada itu malam yaksid sholat inda guru semasa dia tidak bermaksud melakukan sholat ketika surup matahari jadi rupanya kuat larangan sepakat ini ulama Enggak boleh sholat ketika surup matahari. Sholat sunat. Paham itu? Kalau habis asar, ada perbedaan. Tapi kalau ketika matahari lagi surup, ini sepakat ulama mengharamkan. Ya. Makruh. Makruh tahrim atau makruh tanzi. Ya, Makruh tahrim atau makruh tanzi. Tapi kalau habis asar, perbedaan pendapat. Ini dalil yang sangat dikuatkan oleh mereka bahwasanya boleh melakukan sholat sunat ba'da asar tapi mazhab kita enggak boleh tetap makruh makruh tahrim atau makruh tanzih kenapa ini makruh makruh mutlak makruh kenapa Nabi melakukan itu. Nabi melakukan itu menunjuki atas boleh boleh menyusul apa yang beliau tidak lakukan tuh salat yang habis zuhur karena disibukkan. Ini menandakan boleh kita mengkodok salat habis asar sekalipun salat sunat Imam Bukhari mengatakan judulnya begitu menandakan beliau setuju dengan pendapat ini. Paham Bahwasannya beliau setuju bahwasannya ya yang dimaksud Nabi sholat habis asar itu adalah sholat kodok yang beliau enggak sempat kerjain karena dibuat sibuk oleh orang habis syukur. jadi beliau kerjakannya habis asar itulah nabi sifatnya kalau udah kena satu kali kerjain kerjain terus udah kena sekali kerjain kerjain terus beliau dan juga ya beliau untuk pribadi aja buktinya mana beliau enggak mau di masjid ngerjainnya di rumah takut memberatin Jadi beliau ngerjainnya di rumah. Nah, adapun muazobahnya Nabi, akunnya Nabi mengerjakan itu setelah asar terus beliau kerjain terus. Hatta laki Allah sampai beliau jumpa kepada Allah sampai beliau meninggal dunia itu namanya min khasa diantara kekhususan kekhususan Nabi Jadi ada yang namanya sesuatu yang buat Nabi oh, boleh, buat kita nggak boleh. Apaan? Nikah lebih dari empat. Nikah lebih dari empat buat kita nggak boleh, buat Nabi boleh. Kok begitu? Iya. Ya kita, kita jangankan ya sampai lebih dari itu, lebih dari empat, empat aja nggak punya. Gitu. Jangankan empat, satu aja kadang berantem mulu nggak kuat, nggak kuat. Nabi itu orang khusus, sama-sama manusia, tapi wah Nabi diberikan wahyu. Jadi ada yang namanya khususnya, khusus ini buat nabi. Ini menandakan pula ada orang itu punya tingkatan masing-masing. Dia khusus ente enggak, jangan, ente enggak ente mampu, mampu. <laughs> beliau mampu, mampu. Ya. kamu jangan mampu. Ya. ente mampu. baru mampu. kelas 1, jangan mampu. ini yang udah lulus saja yang bisa <laughs> begitu, itu namanya khusus ya. mampu nah, kalau nabi itu khusus ya. nabi udah ngerjain, kerjaan terus nabi nah. nah ini juga ilmu buat kita kalau kita umpama tadi enggak ngerjain sholat sunat sebelum asar atau oh, sholat sunat ya umpama kita enggak sempat kerjain sholat sunat sebelum asar ya atau yang sholat kodok yang lainnya yang sunnah aja boleh apalagi yang wajib kita kerjain habis asar boleh itu namanya sababnya mutakadim udah duluan sebabnya apa tuh sebabnya ninggalin